karena semalam hujan deras banget nih lur. Pagi-pagi suasananya cerah sekali, udaranya juga seger banget. Banyak kembang-kembang pada bermekaran kalau pagi. Dan ini saya sudah sampai pasar ya, pasar yang dekat di daerah rumah saya. Kue tiaw, ada toge, ada lombok brambang bawang, sayur asem, sayur sop, ubi, dan juga kolang kaling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya nih. Saya itu pagi-pagi mau gosok seragam sekolah. Kemarin anak saya itu lupa, biasanya hari Minggu itu dia rajin gosok seragam. Gak tanya kemarin ada keperluan keluar nyari peralatan sekolah, karena hari ini ada kegiatan tes di sekolah. Kayak kelabas nanti wengi nembe iling. Yaudah, ini saya pagi-pagi saya yang gosokin seragam sekolahnya. Dan saya sudah selesai gosok nih. Saya juga di belakang lagi ngerebus air buat anak saya mandi, karena ini udah sekitar jam setengah 6 apa ya. Ini saya lagi ngerebus air ya buat anak saya mandi. Sambil ngerebus air, saya mau nunjukkan suasana di depan rumah ya. Nih, kayaknya wis padang lur. Ini setengah 6 kurang sedikit. Tuh, suasana pagi di depan rumah. Itu semalam hujan lagi deras banget. Karena semalam hujan deras banget nih lur. Pagi-pagi suasananya cerah sekali, udaranya juga seger banget. Banyak kembang-kembang pada bermekaran kalau pagi, makanya udaranya sejuk banget. Nih suasana pagi di sekitar rumah saya. Tuh, adem banget. Karena sudah jam setengah 6, saya mau ngangkat air, mau beres-beres, saya mau lari ke pasar sebentar. Karena anak saya berangkat sekolahnya kan sekitar jam 7, jadi nanti sekitar jam setengah 7 saya sudah nyampe rumah. Berarti saya ke pasar sekitar hampir 1 jam. Ini sudah saya siapkan air hangat, ntar biar mandi, pulang-pulang saya dari pasar, anak saya sudah rapi, jadi tinggal lepas ke sekolahan, kayak begitu. Ini saya mau lanjut beres-beres dulu ya lur, buat ngangkat air panasnya dan juga persiapan mau ke pasar. Dan ini saya sudah siap, sudah mandi, sudah beres semua, sudah ngangkatin air panas juga. Ini saya sudah siap-siap, ini motornya juga sudah keluar. Nggak tanya ditinggal beres-beres, wis siang tuh. Dan ini saya mau berangkat ke pasar, nggak tanya lampu depan belum dimatikan. Saya mau matikan kompor. Saya mau matikan lampu dulu, lampu bagian depan. Kelalen lur. Kakak Sarah, ayo mandi, itu mau berangkat sekolah. Tuh, anak saya. Sudah tak bangunin. Mandi ya, Neng. Air hangatnya sudah siap. Mama pasar. Anak saya sudah bangun. Mau pasar. Lur, saya mau OTW ke pasar. Ngebut. Aku pulang-pulang setengah 7 harus sudah sampai rumah. Bukan anak saya kesiangan. Saya langsung lanjut ke pasar saja ya lur ya. Sampai ketemu lagi di pasar. Pokoknya di perjalanan saya tidak bisa videoin, karena di jalan wong namanya berangkat sendiri, naik motornya gimana.
Sampai ketemu lagi di pasar. Dan ini tuh suasana di perjalanan pasar ya. Lalu kelompok-kelompok lagi pira? Murah. Pira sih? Setengah 15.000. Setengah 15.000? Iya. Lalu sing aja telus lah, ke sing kipe, ini jero plastik. Nah, sing iki pira? Soan bae. Ke soan pira? Ke seprapat gitu nih, seprapat gitu nih. Seprapat masaknya besenain kemis kok ya? Ngebrambangnya seprapat. Taruh bawang putih seprapat juga. Alhamdulillah sudah sampai rumah lagi nih, hasil belanjaan saya, belanja sayuran sama kebutuhan warung sedikitan. Buka warungnya. Assalamualaikum. Saya mau ngeliat anak saya kira-kira sudah selesai apa belum itu tadi beres-beres mandinya. Kakak Sarah, kakak mana neng? Tuh, ada kucing di bawah. Udah selesai? Tuh anak saya udah selesai. Nih anak saya sudah rapi, tinggal pakai sepatu saja. Alhamdulillah ke sayurannya karena nyetok buat beberapa hari, jadi ntar nggak bolak-balik ke pasar terus. Kalau timbang sembakoan kebutuhan yang lain itu kadang bisa pesen, kalau sayuran kan kadang saya bisa milih sendiri gitu. Nih saya tadi itu beli daun bawang, terus lanjut nih saya itu tadi beli ada kue tiaw, ada toge, ada lombok brambang bawang nih, bisa buat piranti ada seminggu. Terus ini tadi ada sayur asem nih, sayur asemnya juga belinya sudah bungkusan kayak begini ya. Sayur asem, sayur sop, terus ada tempe, ada jagung, terus ada ini, ada ubi dan malah jatuh nih loh. Ada ubi dan juga kolang kaling. Saya itu niatnya mau bikin kolak. Nih, saya juga beli pisangnya. Pisangnya satu epek nggo piranti. Terus ada bayam dan juga ada kacang panjang. Wes nggo piranti nih. Tadi ada kembalian buat minta tomat saja. Dan untuk sayurannya nih saya sudah cukup untuk beberapa hari, dan ini lanjut buat itu tadi keperluan ada rokok dan juga berbagai macam itu apa namanya roti. Dan ini saya mau lanjut lagi mengantar anak saya berangkat sekolah. Tuh, sudah siap OTW lagi. Kak, warungnya tolong ditutup dulu kak. Anak saya biar yang nutup warung. Ngantar sekolah dulu pagi-pagi.
sudah sampai sekolahan. Alhamdulillah. Selesai ngantar anak sekolah. Sudah ngantar anak sekolah sudah. Ini saya mau lanjut bebenah dan juga nyuci. Saya itu lagi mau giling cucian. Dan cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.